Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja, sehat walafiat. Oke, ketemu lagi di channel aku Kak Ros. Kali ini aku akan ngajak kalian masak ayam goreng mentega. Langsung aja, happy for watching. Nah, ini untuk daun bawangnya, aku ambil di depan rumah, kebetulan ada tanamannya. Buat kalian opsional aja, mau nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Siapkan ayam yang udah dipotong-potong sesuai selera, kemudian dicuci hingga bersih. Siapkan bumbu, ada bawang bombay, daun bawang, bawang putih, cabai opsional ya. Bagi yang suka pedas boleh ditambahkan lagi. Langsung aja kita mulai memasak. Panaskan margarin, ini sekitaran 3 sendok makan. Kemudian ini kita masukkan, kita goreng ayamnya hingga matang. Ini sudah matang, langsung aja kita angkat. Nah, ini menteganya bekas goreng, kita bisa gunakan untuk menumis bumbunya tadi yang udah diiris-iris ya. Tumis hingga layu. Kemudian tambahkan kecap asin, saus cabai, saus tomat, tambahkan
tambahkan juga kecap Inggris. Saus tiram kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian tambahkan sedikit kecap manis. Aduk-aduk hingga merata. Di sini aku tambahkan lagi saus tomatnya. Aduk-aduk hingga rata. Kemudian kita masukkan juga ayamnya yang udah digoreng tadi. Masukkan cabenya opsional ya, buat yang suka pedas aja. Tambahkan sedikit lada bubuk. Tambahkan air secukupnya. Untuk pengentalnya, di sini aku tambahkan larutan maizena. Terakhir kita masukkan daun bawangnya tadi yang udah diiris-iris. Aduk-aduk bentar. Nah, udah jadi deh. Langsung aja di sini langsung kita sajikan. Oke, sekian konten masak-masaknya untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga di subscribe, di like, dan di share. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.